Halo Persita fans, saya Javlon Gusenov. Selamat datang di Get to Know bersama Indomilk Susu Steril. Kalau tentang negara saya, bisa bicara banyak dan lama. Tapi saya introduce sedikit aja dengan itu di Central Asia dan negara saya banyak historical, ada kota-kota banyak historical seperti Samarkand, Khiva, Bukhara, itu di Indonesia semua tahu di Imam Bukhari. Dan di negara saya di Central Asia dan ada 5 negara di the outside, so di negara saya tidak ada ocean, tidak ada sea, and banyak desert. Dan di negara saya yang paling famous itu makanan terbaik itu apa, tidak bisa compare dan makanan lain-lain. Ada banyak hal juga, tapi sekarang mungkin apa fansnya kurang karena banyak stadionnya apa direnovasi dan nggak bisa datang, dan mungkin gara-gara itu. Tapi yang kemarin sebetulnya banyak, tapi tidak seperti di Indonesia. Indonesia pasti banyak dan mereka dukung top level di Indonesia, tapi Uzbekistan juga coba. Banyak timnas dan tim-tim besar mereka ikut karena 4 tim di Liga Uzbekistan mereka ikut Champions League Asia, dan banyak supporter dukung yang siapa main di Champions League dan timnas. Jadi kalau saya tarik garis lurusnya, konklusinya di Indonesia lebih gila dibanding Uzbekistan ya untuk soal sepak. Pasti, no doubts itu pasti. Karena pikiran saya dari mungkin 6-7 tahun saya pikiran only football aja, only football dari kecil. Siapa ya karena waktu itu kakak saya dia kuliah di akademi sepak bola, dan saya ikut dia, saya ikut latihan dia, saya ikut pertandingan dia, dan di otak saya juga di sepak bola aja. Dan karena itu mungkin di sekolah saya juga kurang apa studi bagus. Papa saya 100% dukung. Waktu saya sampai mungkin 15-16 tahun, mama saya dia enggak mau saya to be football player. Tapi setelah mungkin saya sudah main di professional team dan dia sudah lihat saya apa di TV dan atau itu, dia juga udah apa mulai mendukung saya. Javlon masuk profesional umur berapa berarti? Debut profesional kamu tuh umur berapa? Oh, tapi itu 17. 17 tapi di sudah mulai main berturut-turut itu 20. Ya, di 17 ya regular, satu kali main, 5 kali dicadangkan begitu di 17. Uzbekistan duluan. Iya, Uzbekistan. Sebelum pertanyaan selanjutnya, kita coba Indomilk susu steril. Indomilk susu steril, faedahnya real. Nah, yang terakhir series itu series dari Rusia, itu series dari Rusia about apa tentang ya, tentang anak-anak kecil di United Soviet Union di 1918 about the anak-anak kecil, bagaimana mereka mulai kerja, bagaimana mereka mulai
di jalan-jalan mereka apa fighting atau apa itu seperti itu. Dan yang terakhir itu saya nonton namanya Pacani. Itu ya. Di Netflix? Enggak, sekarang enggak ada Netflix karena di mereka bilang itu enggak bisa nonton untuk anak kecil biar mereka tidak hilang pikirannya karena di sana banyak scene dengan fighting. Baterai untuk mainan anak saya. Online ya. Karena di toko-toko yang itu offline enggak ada yang kecil baterai ini. Bukan ya. Ya. Kayak baterai jam. Ya. Biafron tapi kalau belanja lebih suka offline dibanding online. Yes. Karena kalau beli online kamu bisa jalan-jalan, kamu bisa pilih, kamu bisa pakai yang tapi kadang-kadang saya juga beli baju online juga tapi saya suka lebih offline. Sama saya juga takut nantinya, tapi kalau naik pesawat itu aman. Saya enggak tahu kalau tinggian dan tutup semua saya enggak takut. Kalau buka saya langsung shaking. Enggak tahu itu dari mungkin saya umur 15 16 mulai begitu. Berarti kalau kamu di mall lihat ke bawah seperti iya, kalau saya pakai escalator saya langsung ke samping karena dari situ saya takut. Gedung juga enggak bisa tuh. Enggak. Kemarin saya pernah ke itu waktu kita ada libur ke Sukabumi, ada di sana bridge, sky bridge. Saya juga begitu. Berarti kamu paling takut ketinggian ya? Iya, tinggi. Cuma, if you talk about the airplanes. No. Kalau tutupan, di area tutup atau tempat tutup, saya nggak takut. You feel safe, right? Iya. No, kalau saya nyanyi, neighbor saya langsung keluar dari. No, itu sekarang talenta saya yang terbesar itu jaga anak. Enggak, saya enggak punya apa. Enggak punya talenta karena saya dari semua kecil-kecil. Mungkin nyanyi atau itu semua kecil-kecil. Iya, hanya sedikit-sedikit karena yang enggak ada yang talenta besar. Game juga tidak. Nggak, sekarang. You don't play games? Ya, mungkin 5 tahun lalu ya banyak, sekarang enggak. Only focus on the family? Family sekarang. Family man, ya. Yeah. Tapi 51% family, 49% itu football. I see. So, priority to family? Yes. Nggak, yang paling besar saya nggak bisa lupa itu kita menang Uzbekistan Cup 2018 dengan tim AGMK yang tim terakhir saya di Uzbekistan. Itu kenapa? Karena di Uzbekistan ada 2-3 tim yang paling besar. Mereka menang terus yang kompetisi dan juara cup game juga. Dan di historical kita sekarang sendiri aja siapa menang selain yang klub-klub itu yang besar. Jadi semua masih bicara tentang momen itu dan saya senang dan bangga sekali karena kita menang itu di final klub Paktakor 3-1. Ya, saya itu momen ini saya enggak lupa. Yang satu hal besar lagi di sepak bola itu yang juara itu paling besar dan paling penting dan paling historikal untuk saya. Oke. Karena kalian dulu underdog. Kalian underdog dulu. Iya. Karena ada tim yang lebih besar yang diunggulkan. Lebih besar dan historical, lebih besar mereka menang terus, lebih besar uang, lebih besar ya semua. Kita yang you're like the Leicester City. Yeah. nobody accept. Ya, mungkin untuk Persita juga itu menang lawan Persija 1-0 musim kemarin. Saya cetak gol menit terakhir. Itu saya enggak lupa. Dan menang lawan Persib 4-0 di kandang kita juga. Itu saya enggak lupa karena wah, karena emosinya beda.
itu nggak bisa yang bicara aja, apa itu harus feeling, harus ada rasa itu yang karena itu kita main football, kita karena itu atlet profesional itu untuk apa rasain momen begitu. Oke, pertanyaannya that's all, jawab lo.